Penonton masih lagi belum berganjak untuk melihat apakah kesudahan daripada free kick ini. Hanya ada 5 pemain Sabah saja. Stuart Wilkin di luar. Tapi Badu Baktia melakukan percubaan terus. Apa berlaku? Penalti lagi. Serius. Zhao Mintun sedang diperhatikan dan juga diperhatikan sejak tadi, dan kini ada perebutan berlaku di kalangan pemain-pemain. Perebutan dengan Joku tadi. Untuk dia mencetak nama selaku penjaring pula. Gabriel. Sekejap. Tak masuk. Satu lagi. Tidak. Satu lagi penalti. Ataupun dah habis. Liga Malaysia, Liga Super kita diwarnai dengan keputusan-keputusan luar jangkaan. Penalti yang diberikan lagi. Di sini kalau kita lihat, Katul membiarkan saja. Dia tak bergerak, tetapi Gabriel merembat terkena panang. Tindakan susulan yang dilakukan dan kemudiannya tackling yang oleh Rafael Vito. So, another penalty. Pak Tesu untuk hat-trick. Game dah masuk ke minit 101. Hilikas. Layan je lah untuk kita melihat sepakan ini. Siapa? Kapten kata berikan kepada Rizal Ghazali. Sebab dia tadi yang dijatuhkan. Untuk dia menghasilkan jaringan. Dan Katul berdiri tegak. Itu dia. Gol kelima. Pemain-pemain Pulau Pinang membiarkan saja. Untuk Rizal Ghazali menamatkan malam dan juga perlawanan yang penuh dengan teka-teki mengenai pengadilan bola sepak di Malaysia. Untuk dia menjaringkan gol yang kelima juga menerusi sepakan penalti. Pak Tesu tadi secara sportingly membiarkan kepada Rizal mengambil sepakan ini. Katul Anwar membiarkan saja. Macam tadi juga ketika tendangan yang diambil oleh Gabriel. So, selain daripada 7 gol, selain daripada semangat dan juga corak permainan bermati-matian yang dipamerkan oleh setiap pasukan